Selamat sore desa. Sekarang posisi kami di objek wisata Desa Lencoh di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ada destinasi wisata yang sudah buka sekitar 1 tahun yang lalu. Ini berupa objek wisata alam berupa view pemandangan Gunung Merbabu, Gunung Merapi, kemudian situ ada fasilitas ngecamp, itu ada tempat ngecamp, tenda. Oke, kita ikuti dulu pemirsa tempatnya. Ini ada beberapa tenda fasilitas yang ada. Kita ekspor dulu tendanya itu seperti apa. Apakah tenda? Oke, kita ekspor dulu pemirsa. Ini ada beberapa tenda yang itu kita ekspor kegiatannya. Ini ada beberapa tenda. Nah, tenda ini disewakan. Nah, ini pemirsa, ini fasilitas tendanya. Nah, ini tendanya, ini satu tenda ini sewanya tuh Rp50.000. Nah, dan ini ada juga. Nah, ini itu tenda itu ada atas dan sebagainya. Bisa bagus sekali untuk beberapa dan sebagainya. Kemudian di seberang kanan itu juga ada kafe, sudah itu juga ada homestay. Dan ada minuman resto and cafe. Jadi ini view-nya betul bagus sekali. Termasuk ini juga ada, ini yaitu wahana permainan trampolin pemirsa. Ini trampolin kecil. Nah, ini itu nih trampolin ini satu orang Rp10.000. Nah, bisa jadi tahun ini percaya trampolin ada 1, 2, 3, 4, 5, tambah 4 berarti ada 9 trampolin pemirsa. Pas 9 trampolin kita tekuk dulu ada sini dan sebagainya. Oke, ini wisatanya sangat bagus sekali untuk destinasi alam untuk dulu. Saya juga ada untuk kafe dan sebagainya. Nah, pemirsa adanya. Mari Bu. Nah, itu ada beberapa warung, Yubito, Yuminem, Bandung sebagainya. Oh, di sana ada pemirsa, coba ada jalurnya. Coba kita ekspor dulu. Tantanya ini ada jalurnya. Tapi ini jalurnya belum selesai pemirsa. Ini belum selesai. Ya. Nah, yang ke sana, tapi ini belum selesai, masih misalnya pengembangan dan sebagainya. Bu, kalau kesana itu kemana Bu? Sana itu Bu, apa? Kemana ke arah sini Bu Canana? Pulau ke barat. Ini ke arah mana Bu? Ini ke jalannya Bu? Ini anu ke tempat wisata juga? Iya tuh mas, sini. Ini aja, tapi belum anu belum selesai gitu ya? Jadi, mas. Oh, jeng masih. Jeng masih tahap perbaikan ya Bu ya? Konci masih Bu. Nah, ini jadi jalan sebentar masa ke sini dan sebab. Oh. Wah, video Bu. Oke, kita sana dulu. Kita ambil jalan ke arah sini aja pemirsa. Area sini pemirsa, arah yang sini. Nah, kita arah yang sini. Nah, sini. Nah, kita terusin pemirsa. Kita turun di sini nanti seperti apa tatap mukanya. Oke. Ternyata ini juga ada jalan arah. Oh ya, ini ke bawah, ini ke arah itu pemirsa aja, tapi ya sebentar sana aja. Kita keliling dulu sini, tempatnya sangat bagus sekali. Explore dulu ini tempat view-nya dan sebagainya. Oke, ini tempat istirahat view. Ini anunya cocok untuk kita eksplor pemirsa. Di dunia di sana itu ada tempat tenda dan sebagainya. Nah, sini. Nah, ini untuk tempat teater. Ini teater, ini pemandangannya bagus sekali. Itulah dari Gunung Merbabu view-nya sangat bagus sekali. Kebesaran untuk kita ikuti, kita eksplor.
Oke, kita ambil ke arah sini. Adanya seperti apa? Biar pemirsa tahu. Oke, kita arah ke tenda yang di sebelah sini, pemirsa. Tenda yang sebelah sini. Oke. Oh. Mit, Mas. Sebelah sini pemirsa. Nah, ini namanya tenda ki, coba. Ini juga kembali bisa. Nah, tenda sini. Nah, ini ada fasilitasnya, ada matras dan sebagainya. Cukup pemirsa. Untuk 4 orang bisa nih, pemirsa. Nah, 4 orang bisa. Oke, yang sini. Bagus sekali. Nah, ini ada semacam ngopi ngeteh. Nih, ngopi ngeteh, nyusu, ngemil, ngemi, ngunyah. Itu ada barcode bisa deh. Bekas tiga akan terkirim bisa. Nah, itu. Kartunya. Nah, penginstalan teleponnya bisa. Kita explore di sisi sebelah sini. Nah, ini mungkin sana mau dibuat kolam pemirsa. Atau mungkin untuk terapi terapi kaki, tapi ini belum jadi karena juga masih tahap pembangunan. Oke, kita telusuri pemirsa lewatnya aja. Kita lihat belakang biar tahu pemirsa belakangnya seperti apa. Kita explore biar pemirsa tahu. Oke, dulu kita puasnya juga keadaannya. Ini kita sini dulu terus sore, kemudian di sini juga ada nih. Oh, ini ada nih pemirsa. Oh ya, ini untuk musola pemirsa. Ini untuk ya nih musola pemirsa. Ini musola kemudian ini untuk toilet kotak amal. Telat tuh satu orang 20, nah 2000 oke, apa di sisi ini keadaannya. Nah, spot nah, sini spot dan sebagainya. Oke, kita sini dulu bisa, kita sini dulu. Nah, sini yang dapat. Nah, itu sana untuk parkiran. Ya, kita cari di jalan raya biar pemirsa juga tahu seperti apa keadaannya. Untuk bisa tepatnya. Nah, ini untuk sapi dia mas ya. Ini untuk loketnya wisata Gunung Nganten. Tiket masuk 3.000, mau motor 3.000, mobil 5.000, bus 10.000. Mas nyun sewu, ini sudah dibuka kira-kira berapa anu mas? Berapa tahun mas kira-kira? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. Oh ya, 1 tahun. Ini milik BUMDES mas ya, Bumdes Desa mas ya. Oke, ini sudah 1 tahun pemirsa itu mas. Nah itu. Begitu. Oh ya, yes, ke 1 tahun pemirsa. Oke, itu sana ada. Situ ada homestay, ada itu ada lereng Gunung Merbabu. Sini juga ada tapi investasi dan sebagainya. Oke. Nih. Pemirsa, dan kasih tayangan video di objek wisata Desa Lencoh, wisata ngecamp Gunung Nganten dan sebagainya. Jangan lupa saya dukung tetangga saya di channel yang TV dan cara ada subscribe. Mari kita cari, kita cepat standarnya kan di saya Jalan Desa.